Sahrul Gunawan setelah dilantik sah menjadi Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kadis, Bapak Sekdis, dan juga seluruh jajaran pimpinan Pak Kadi Kesedan Jin sekarang Jinnya di sebelah saya Buten Pak, pas mana jajaran Jin dan Jun ya, tapi itu dulu. Saya sekarang juga akan minta tolong kepada beliau. Ya sekarang beliau jadi jin saya minta tolong. Bapak harus begini, begini, begini. Mudah-mudahan Bapak bisa wujudkan nantinya ya. Itu cuma cerita ya. Tidak ada yang di dalam memimpin Kabupaten Bandung. Proses kampanye dilalui ya dengan ternyata pelantikan tertunda-tunda gitu ya. Cekeng-cengnya ya orang menang sebenarnya. Ya tapi alhamdulillah pada Allah ya, saya bisa berada di sini dan Allah yang mendaki. Saya juga habis putar dan mengurusi sebuah bidang yang memang mulia ya, untuk kemajuan pendidikan di masyarakat. Tentu juga harus paralel dengan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sedikit Pak Hadis, Kepunten, Abdi Badai membahas sedikit mengenai temuan saya di lapangan. Saya waktu kampanye itu kan saat ada Nedari ya. Jadi saya prihatin sekali waktu itu, padahal dekat ya di Kota Waringin, masukin Kota Waringin, tapi blank spot. Ya ini perlu juga harus ada BTS-BTS ya. Dan saya juga belum tahu ini problemnya di mana, sehingga tidak ada kerjasama dengan provider gitu ya untuk adanya itu. Karena memang kebutuhan yang mendesak. Saat itu sudah sekian bulan pandemi gitu ya. Ada yang menjadi prioritas ya yang bisa dilakukan. Mengingat sekarang ini kan aduh retribusinya juga saya terus terang saya banyak sekali mimpi-mimpi untuk buka pedasan. Makanya dari Januari sampai dengan April ini atau sekarang ini mau dilantik deh, karena memang sudah pengen menunjukkan gitu ya kepada masyarakat bahwa saya bisa mewujudkan janji-janji politik kami gitu. Namun memang kita tidak tahu ya kondisi ini sampai bisa berlalu-lalu sampai kapan kita juga nggak tahu ya bagaimana dengan. Kedatangan Wakil Bupati disambut Kepala Dinas Pendidikan Dr. Haji Juhana, M.Pet, beserta jajaran. Di sela-sela pertemuannya dengan para pejabat di lingkungan jajaran Dinas Pendidikan, Wakil Bupati Kabupaten Bandung Sahrul Gunawan mengharapkan ke depannya seluruh dinas khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung harus lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi dan mencetak serta mengukir prestasi yang bisa dibanggakan untuk warga Kabupaten Bandung dap dibakui prestasinya di seluruh tingkatan. Wakil Bupati mengatakan dan mengakui bahwa dirinya juga bagian dari dunia pendidikan. Karena menurut Wakil Bupati dia juga memiliki sekolah di Bogor, makanya sangat memahami perihal pendidikan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung Lot Bahtiar, Sigalingging dan Ningwida kontributor Berita 7 melaporkan.